Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillah. Ana satu daerah, Ustaz. Ana satu daerah sama Ustaz maksudnya. Ya. Bagaimana menyikapi keluarga yang merasa lebih baik dan lebih berilmu, sedangkan menurut ana masih ada kejahilan dari keluarga tersebut, Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan. Begini ya, semua orang itu kalau dikatain bodoh nggak mau, ya nggak. Nanti bodoh, nanti marah kan kita kan dikatain gitu. Makanya caranya jangan kayak gitu. Kalau kita tahu keluarga kita, tetangga kita itu kurang ilmu tapi merasa banyak ilmunya, jangan kita katakan bodoh sama dia. Akan tetapi kita berusaha untuk menyadarkan dia bahwa ilmu dia ini masih kurang. Caranya gimana, Ustaz? Mungkin kita dengan cara bertanya sama dia, maaf nih, kayaknya Bapak ini Masya Allah ya ilmunya ya, sini ada masalah nih, gimana ya penyelesaiannya, ayatnya di mana ya, surat berapa ya, hadisnya riwayat siapa ya, mohon Pak saya dibantu. Ternyata keesokannya saya nggak tahu eh. Itu kan udah mulai nih tensinya udah mulai turun tuh. Besoknya lagi nanya lagi ya, nanya lagi masalah yang lain. Jadi dengan cara-cara yang cantik, kita ini perlu bermain cantik ya. Jadi kalau misalnya kita langsung vonis ente bodoh, nah sulit itu. Atau misalnya kita kasih dia buku, ih Masya Allah ada buku bagus banget nih, tolong dong dibaca, siapa tahu di situ ada yang gak benar. Padahal sebenarnya kita pengen dia baca supaya dia benar gitu loh. Ya, pernah saya lakukan itu dengan beberapa tokoh-tokoh agama mungkin ya, yang saya pengen untuk menyampaikan masukan kepada beliau, tapi usia saya masih jauh di bawah beliau tokoh. Akhirnya saya kasih itu punya buku, mohon maaf Ustaz, Kiai, tolong dong ini dikoreksi. Akhirnya dia baca, oh bukunya bagus, kemarin saya banyak dapat faedah, alhamdulillah. Berarti yang kita inginkan tercapai. Ya. Makanya kita berusaha bermain yang cantik.